Ya, kondisi saat ini lagi lumayan bagus ya, terutama dari hasil 4 pertandingan kita lumayan menuai hasil positif. Ya, 2 menang 2 seri, 2-nya menangnya di kandang, 2 serinya di away, tapi jadi hasil yang lumayan bagus. Itu barangkali menjadi bekal melawan Semen Padang. Dan berbeda dengan ketika harus tandang Semen Padang waktu itu, kondisinya lagi nggak bagus. Ya, saya baru beberapa game aja sebelumnya, belum tahu betul tentang hal sekarang. Nah, sekarang mudah-mudahan lebih siap.